memasuki lapangan upacara. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blitar tadi pagi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT RI ke-76 secara sederhana di halaman kantor Bupati Kanigoro. Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Blitar, Hajah Rini Syarifah. Sementara Komandan Upacara, Kepala Dinas Perhubungan, Toha Mashuri. Dengan diikuti puluhan peserta dari berbagai OPD di lingkup Pemkab Blitar, upacara peringatan HUT RI kali ini tidak diikuti oleh Forkopimda karena masih masa pandemi, sehingga upacara hanya berupa pengibaran bendera merah putih dan bertindak selaku pengibar bendera dan pembawa bagi pasukan Paskibra dari SMA Negeri 1 Talun. Usai upacara, Bupati Rini Syarifah beserta Wakil Bupati Rahmat Santoso didampingi jajaran Forkopimda mengikuti peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara secara virtual di Pendopo Agung Ronggohadinegoro. Sebelum mengikuti peringatan detik-detik proklamasi secara virtual, Rini Syarifah menyatakan upacara digelar sederhana karena di masa pandemi. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini mengajak masyarakat melawan COVID-19 serta bersama-sama berjuang membangkitkan perekonomian. Kita tetap harus semangat untuk melawan pandemi COVID-19 dan untuk tetap berjuang untuk perekonomian kita yang sekarang. Biasanya kegiatan-kegiatan kan sangat banyak sekali, Bu. Kegiatan Agustus ini dan sangat menimbulkan kerumunan dan berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Ya. Kita di pemerintah Kabupaten Blitar sendiri mengadakan acara sangat sederhana dan kami tidak mengharap juga masyarakat untuk selalu mengerti dengan pandemi ini belum berakhir. Jadi kita harus waspada, tetap prokes, dan PPKM level 3 dan 4 ini alhamdulillah juga diperpanjang, masyarakat harus lebih memaklumi. Untuk itu kita harus ada perubahan mulai perilaku, mulai hari ini, dan sampai kapanpun ini adalah pandemi yang tidak akan berakhir. Rini Syarifah berharap menyambut HUT RI di masa pandemi COVID-19 ini, ke depan Kabupaten Blitar bisa lepas dari wabah virus corona, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas kembali dengan normal. Selain itu, ke depan masyarakat Kabupaten Blitar menjadi sejahtera, sesuai dengan tema HUT RI ke-76, yakni Indonesia Tangguh dan Tumbuh. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.